kita. Laut seperti hendak menelan perahu kita. Seantero alam mendadak murka. Ah, ini bukan kejadian tiba-tiba. Maksud paman? Dasar anak kemarin sore. Tidakkah kau perhatikan? Ini semua gara-gara juragan paksa punggawa jerat si Raja Samudra. Ayah si Zamariona sudah peringatkan dia. Dia sudah peringatkan kita. Semua bakal berujung cilaka. Paman lihat itu manu. Di langit, mereka kabur. Demi Nabi Khidir, topan. Itu pertanda datangnya topan. Topan. Gawa, topan. Kau amankan layar. Dan kau bantu jurumudi seimbangkan kapal. Cepat. Paman, hiu itu melompat dari samudra. Bagaimanakah nasib para nelayan yang kapalnya pecah? Disapu ombak, dihantam topan, diterjang hiu nan haus darah. Kenapa mereka nekat menjerat sang Raja Samudra hingga alam pun marah? Lalu siapakah si punggawa, nakoda laut yang mereka abaikan nasihatnya? Apa hubungannya dengan gadis kecil yang sedang menanti ayahnya di desa sana? Semua teka-teki itu akan segera kamu temukan jawabannya dalam cerita Zamariona, kisah dari Mandar. Sebuah drama radio tentang bocah nelayan berjiwa lembut, berhati tegar. Persembahan program akhir pekan dari Museum Nasional di Jakarta. Diciptakan Dapur Dongeng bekerja sama dengan Teater Koma. Dongeng sejarah yang saban tahun mengajak anak-anak dan keluarga Indonesia berkelana ke pelosok Nusantara yang alamnya kaya flora dan fauna. Dari pohon murbe yang hidupi ulat sutra hingga hiu super cepat yang rajai samudra. Pelajari kembali keterampilan manusianya yang arif mengelola itu semua. Dari menangkap ikan yang dibatasi jumlah dan musimnya, hingga kayu sampan yang hanya boleh ditebang dengan menanam bibit penggantinya. Jelajahi kembali sejarah kita yang dibentuk oleh silang budaya aneka bangsa, melalui koleksi pilihan yang hampir 200 ribu jumlahnya dari museum tertua di Indonesia. Mulai dari sarung tenun berusia ratusan tahun, hingga peta lama para nakoda. Benda-benda bersejarah yang kisahkan kembali petualangan nenek moyang kita. Sejak manusia Austronesia berlayar ke Nusantara dengan sampan bercadiknya. Hingga para keturunannya, suku laut yang kenalkan rempah-rempah kepada dunia. Semua bakal diceritakan kembali dengan penuh humor dan drama oleh para aktor Sanggar Teater Koma nan ternama. Angga Yasti sebagai Zamariona, Ratna Riantiarno sebagai neneknya, Rangga Riantiarno, Bayu Darmawan,
dan Alwin yang bergantian memerankan kelomang yang menggemaskan hingga para nelayan nan hilang di lautan. Disutradarai Rangga Riantiarno, dialih suarakan oleh Hilman Handoni, ditulis kurator Yudi Suryo Atmojo menjadi naskah adaptasi dari karya Dahri Dahlan, sastrawan asal Mandar yang tahun 2019 ikut residensi proyek Weaving Stories, British Council, Lumata Art Space, dan Mako Miki. Kami lengkapi dengan aneka kuis dan info tentang ilmu alam, sejarah, dan budaya yang bisa kamu simak di akhir tiap cerita melalui sosial media. Diolah Dapur Dongeng dibantu tim mahasiswa psikologi Universitas Pembangunan Jaya, dijamin bakal menghibur sekaligus membuat pengetahuanmu bertambah pada hari-hari kamu terkurung di dalam rumah. Makanya, jangan sampai ketinggalan. Yuk, ikuti terus setiap episodenya. Kita berkelana mengarungi keindahan dan kearifan Nusantara bersama-sama Riona, Nenek, Pua, dan kawan-kawannya para hewan samudra, sembari belajar arti perjuangan, persahabatan, kearifan, dan kerjasama.